Miu rela patahkan tulang biar dapat uang untuk membeli ikan. Halo pasukan Miu, selamat datang kembali di channel Miu. Bagaimana kabar pasukan Miu semuanya? Miu harap pasukan Miu dalam kondisi baik-baik saja ya. Miu punya pengumuman penting ini buat teman-teman. Coba teman-teman perhatikan permintaan pertemanan di Roblox Miu. Permintaan pertemanan mencapai 1.800 lebih. Di sini bukannya Miu sombong sama teman-teman tidak mau menerima pertemanan teman-teman semua. Kan ada tuh teman-teman yang komentar di video Miu. Miu tolong add aku Miu. Aku pengen mabar sama Miu. Miu juga pengen main sama teman-teman semua. Tapi teman-teman tahu sendiri kan kalau pertemanan di Roblox itu ada batasnya, dan batasnya itu cuma 200 orang. Kalau Miu cuma terima beberapa orang, nanti Miu dibilang pilih kasih. Jadi Miu punya ide nih, setiap minggu Miu akan menerima permintaan pertemanan secara acak, akan Miu pilih 5 orang setiap minggunya. Untuk syaratnya sendiri, nanti teman-teman cukup follow Instagram Miu, terus nanti tulis di kolom komentar nama akun Roblox teman-teman, Miu akan add nanti ya. Ingat ya teman-teman, komentarnya nanti di postingan foto Miu hari Minggu. Kalau udah di add sama Miu, jangan lupa join game Miu ya. Oke lah teman-teman, cukup basa-basinya. Hari ini kita akan bermain bersama Babydoll dan Mochil. Teman-teman tahu sendiri kan kalau produksi toko donat Miu itu belum selesai dan penghasilannya tidak seperti yang Miu harapkan. Jadi Miu curhat sama Babydoll nih. Babydoll tolong Miu, Miu pengen jadi kaya raya dengan cara cepat. Please Babydoll bantu Miu. Kenapa kamu pengen jadi kaya raya Miu? Miu pengen makan ikan yang banyak sekali. Please Babydoll bantu. Babydoll akan bantu Miu, tapi ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Apakah kamu sanggup? Apapun itu Babydoll, Miu akan lakukan. Baiklah, kamu ikut Babydoll. Kita akan patahkan tulang-tulang di badan kita agar dapat uang. Bagaimana Miu, apakah kamu masih mau lanjut? Jangankan tulang, nyawa pun Miu akan berikan untuk sebuah ikan. Baiklah teman-teman, ternyata di sini yang dimaksud oleh Babydoll kita bermain Ragdoll Broken Bones. Teman-teman pasti udah tahu semua ya bahwa kalau kita patahin tulang-tulang kita di sini kita akan dapat tulang, dan di sini aku dipanggil sama Babydoll. Kenapa Babydoll? Ada apa? Ada sesuatu yang ingin disampaikan? No! Ternyata Babydoll melemparkan bom dan di sini kita akan jatuh teman-teman. No! No! Au! 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 Sakit semua. Au! No! No, dan Miu masuk ke dalam lava. Tulang Miu yang patah cuma 96 dan itu pun dihargai dengan harga 96 dolar. Wah, cuma sedikit kali teman-teman. Gimana Miu mau beli ikan dengan harga uang segitu? Ternyata di Ragdoll ini ada mini gamesnya teman-teman, dan mini gamesnya adalah Tower Hill. Astaga, Miu paling benci banget main obi, tapi sepertinya obi di mini game ini nggak terlalu susah sih. Minggir kalian, minggir, Miu pasti bisa. Kalian semua cupu sini, biar Miu selesaikan mini games ini. Loncat, oke, loncat. Loh, Babydoll, Mochil di mana? Masa mereka kalah dengan game seperti ini? Oke, Miu bisa ini, lompat. Hihihi, Miu udah juara satu ini teman-teman. Miu nggak mungkin jatuh kalau cuma seperti ini. Oke, tenang, pelan. Oke. Easy buat Miu teman-teman. No! Gak apa-apa teman-teman. Di sini Miu akan berusaha lagi karena teman-teman tahu kan Miu ini kan orangnya nggak pantang menyerah. BTW, ini uang Miu sudah 10.503. Miu akan menghabiskan uang itu untuk membeli map selanjutnya. Karena di map selanjutnya kita kalau matain tulang, uang kita itu harganya mahal banget teman-teman. Dan Miu pasti bisa menjadi kaya raya untuk beli ikan. Siapa yang mau ikan? Teman-teman, teman-teman harus subscribe dulu video ini, terus jangan lupa di-like dan di-share juga ya. Oke, mudah saja. Walaupun Miu di sini nggak akan juara satu, tapi Miu akan tetap berusaha. Oke, loncat Miu, kamu pasti bisa. No, hampir aja jatuh. Oke, loncat lagi. Loncat. Ini sepertinya agak nge-lag sih, teman-teman. Tapi tetap aja Miu akan berusaha karena orang-orang lemah yang hanya menyerah, teman-teman. Oke, di sini. Ah, terlalu mudah. No.
Hampir aja. Oke, Miu pelan-pelan. Yes, Miu berhasil. Sepertinya Miu di sini mencium bau-bau kemenangan, teman-teman. Dan di sini baloknya warna coklat. Miu jadi lapar nih. Teman-teman lapar nggak sih? Itu dia, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak sih? Di situ ada sebuah cahaya. Itu adalah pintu terakhir, teman-teman. Aku yakin Miu pasti juara satu ini. Ini dia. Oh my god, Miu juara terakhir. Dan itu kenapa muncul tiduran di situ? Tapi bodo amat lah. Miu akan loncat. Miu akan cari uang lagi. Selamat tinggal, teman-teman. Wow. Ayo angin bantu tubuh Miu masuk ke dalam lubang. Au. Yes, masuk. Yes. Ayo lebih dalam lagi. Please. No. Cuma sampai di situ dan tulang Miu yang patah cuma 109, teman-teman. No, sedikit banget. Jadinya uang yang Miu dapat sedikit banget. Astaga, dragon di sini mau Miu mau coba lagi dan Heronimo. Please, jatuh lebih dalam. Au. Ayo jatuh lebih dalam lagi. Yes, masuk ke dalam bang. Au. Let's go, Miu. Jatuh lebih dalam lagi. Ayo, kena palu. No, tidak kena. Nice, tapi jatuh ke dalam apa? Pasti Miu dapat uang banyak ini. Please, kasih uang Miu lebih. No, ternyata uang Miu cuma 94. Dan kita ganti map aja, teman-teman. Uang Miu udah banyak. Di sini Grace Brigade udah punya Desert Ground. Dan ini yang Miu pengen tunjukkan. Desert Ground, teman-teman. Kita beli aja ya. Langsung aja kita mainkan map ini. Dan wow, teman-teman bisa lihat itu ada palu raksasa. Di sini serba pasir semua, teman-teman. Karena temanya itu padang gurun. Ini ada apa namanya, kipas angin, nggak tahu fungsinya apa untuk nerbangin kita ya. Mana nih Baby Doll? Oh, ini ada mochil. Mana nih Baby Doll? Miu udah nggak sabar pengen main di map ini. Ayo, mana dong Baby Doll? Mana sih dia? Lama banget. Oke, ini dia trio cupang udah kembali, teman-teman. Miu pengen coba dulu lah, pengen yang mana ya? Miu coba yang mana? Yang kipas angin dulu lah. Wow, tinggi banget, teman-teman. Please masuk ke dalam lubang. Nice. Itu ada bom. Ah, nggak kena bomnya. Please kena bom dong. Mana bom ya? Biasanya ada bom. Nice, kena bom. Ini ada bom. Please kena. Boom. Oke, masuk ke dalam. Oh, di sini dia nggak lava, teman-teman, tapi air. Dan Miu dapat uang banyak banget di map ini. Seru juga, teman-teman. Baby Doll muncul. Kenapa kalian diem aja? Ayo dong ikut main. Ini kan ide kalian ngajak di sini. Walaupun Miu yang butuh uang, tapi kalian masa cuma nonton aja nggak seru nih kalian? Ah, oke, teman-teman. Miu di sini pengen cobain ini piramid ini. Ada muminya nggak ya di atas sana? Ada apa nih di atas sana? Siapa tuh ada mumi bisa meledakkan tubuh kan? Nggak tahu. Ternyata cuma palu-palu raksasa, teman-teman. Dan coba teman-teman perhatikan di sana itu ada kipas angin, ada Baby Doll sama Mochil, dan ada TNT juga. Miu pengen tes yang mana dulu? Yang ini aja lah, yang palu-palu. Apa ini? Cuma masuk dalam gua ini. Ya. Paling Miu cuma dapat, nah kan, cuma dapat 37 tulang yang patah. Baby Doll, ayo dong, seru loh ini. Coba lihat ini, ada palu-palu besar. Wow, jatuh di TNT. Please kena TNT, boom. Nice, kena lagi, please. Boom, nice, bagus sekali. Dan wow, masih kena bom, teman-teman. Dan aku yakin di sini tulang Miu yang patah banyak banget. What, cuma 7 doang yang patah? Apa-apaan ini game ini? Wah, game broken. Iya sih, namanya game broken juga, teman-teman. Udah, kita lanjutkan aja gamenya. Miu belum coba yang kipas angin ini. Tes. Wow, nice, masuk ke lubang. What, oh bisa gitu ya, bisa kena kipas angin juga. Oh, keren banget, teman-teman. Dan tulang Miu yang patah cuma 20. Yeay, akhirnya Baby Doll mau ikut main. Sini Baby Doll, kita ke piramid. Kamu belum ke piramid tadi kan? Di sana ada sesuatu yang keren loh. Serius, Miu nggak bohong. Coba lihat tuh, di atas itu ada mumi tuh itu. Maaf Miu, cuma bercanda, nggak ada muminya. Jangan marah lah, cuma bercanda. Gimana kalau kita loncat dari atas sini aja? Ide bagus kan? Iyalah, kita loncat yuk. 1 2 3. What? Ya ampun, Miu nggak masuk dong. Dan di sini ada mini game, kita join dulu. Miu apa jalan kaki aja ya ke bawah? Tapi kan lama, teman-teman. Ini ada bom, boom. Nice, Miu, ayo jatuh lebih dalam lagi. Kena bom itu, please, nggak ada yang. Astaga, kalau kayak gini, Miu nggak dapat apa-apa. Miu sudah join di mini games, teman-teman. Dan mini gamesnya adalah Fall Guys. Ini sih terlalu mudah. Miu yakin kalau Miu di sini juara satu. Loncat Miu, oke. Astaga, no, Miu, apa yang kamu lakukan? Baru juga tahap kedua. Sepertinya Miu ganti nama aja, teman-teman. Miu nggak usah pakai nama Miu Gaming, tapi Miu si cupu. No, bodo amat lah. Miu nggak pengen ikut lagi mini games. Miu main patahkan tulang aja ini. Biar Miu dapat uang yang banyak. Please kena kipas angin lagi. Ya, nggak kena kipas angin. Wow. Kena baling-baling, teman-teman. Lucu banget, keren banget. Tapi ya cuma 60 tulang yang patah.
Miu punya ide nih teman-teman, bagaimana kalau kita langsung loncat di baling-baling itu? Kayaknya Miu akan muter-muter, pusing-pusing-pusing, jadi kepalanya Miu juga ikut pusing teman-teman. Setuju kan teman-teman? Jika teman-teman setuju, teman-teman silakan komentar di bawah ini dan ayo baling-baling. Wow, kenapa nggak muter-muter kayak tadi? Dan di sini Miu masuk ke dalam jurang yang sangat dalam, sedalam neraka jahanam teman-teman. Aku yakin kalau habis keluar dari sini Miu dapat tulang-tulangnya patah banyak banget. Terus Miu bisa jajan ikan yang banyak banget. Dan di sini Miu dapat berapa tulang yang patah? 134. Nice, badan Miu merah semua. Sepertinya nggak boleh langsung dari baling-baling sana teman-teman, tapi dari kipas angin ini kita tes lagi ya. Semoga bisa, please, muter-muter lagi. Wow, lucu banget teman-teman. Lihat ini, Miu bisa berputar-putar seperti ini. Babydoll aja nggak bakal kan bisa ini. Dan tulang Miu yang patah, oh belum teman-teman, masih turun ke bawah. Wah, nice. Ayo, lebih dalam lagi. Jatuh lebih dalam, please. Ayo lagi. Nice. Coba aja di bawah itu adalah lava ya, teman-teman. Tentu aja tulang Miu yang patah itu lebih banyak. Dan Miu cepet kaya, teman-teman, di sini. Dan tulang Miu yang patah kira-kira berapa ya? 156 tulang yang patah. Dan tulang-tulang Miu semuanya merah. Baiklah, teman-teman. Di sini uang Miu sudah 4.400. Udah cukup nih buat beli ikan Miu selama setahun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal, yang sudah support Miu dengan subscribe dan like juga. Miu akan tutup dengan loncatan terakhir. Ayo Babydoll, kamu loncat duluan, aku lihat. Oke Mochil, wow, mereka udah di atas dan Babydoll jatuh. Saatnya gantian mana mereka? Saatnya gantian Miu yang loncat teman-teman, doakan ya. Selamat tinggal teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Boom, boom, boom.